Oke, kembali bersama Expander Super saya. Akan saya buka kuncinya. Nah, tampil depan bumpernya ada warna birunya. Sekarang kita akan masuk ke dalam Expandernya. Nah, Expander saya ini datang di rumah saya itu tanggal 31 November 2017. Terus saya baru sadar ternyata kalau dia saya kunci dari dalam. Saya coba kunci. Nah, baru hari ini tanggal 17 Februari 2018. Ini dia keluar. Ini tanda ini. Nah, saya tanya tadi di grup Expander, Mitsubishi Expander Xmox Facebook, katanya ini berarti kuncinya sudah aktif. Dan ini kalau saya buka langsung dari dalam, buka dari dalam gini, nanti akan bunyi klakson saya. Kita coba. Buka. Nah, ya, 10 detik kira-kira. Ini akan bunyi klakson saya. Jadi masih aman lah Expander dari maling. Oke, seperti itu ternyata sistem keamanan dari Expander. Yang mungkin katanya dulu enggak ada alarmnya kalau seandainya dibobol atau gimana, ternyata ada. Dan baru sadar hari ini tadi. Gara-gara tanda tadi itu saya baru sadar kalau Expander ini aman. Nah, saya coba tutup lagi. Ntar saya buka dulu. Saya tutup lagi pintunya. Saya buka. Oke. Saya tutup lagi. Jadi seperti itu ya, sistem keamanan dari Expander ternyata masih cukup aman kok dari maling, tapi harus tetap waspada untuk menjaga keamanan dari mobil Expander ini. Oke, sampai jumpa. Bye bye.